Pengantin baru, Sahrul Gunawan ngaku canggung saat lakukan hal ini bareng sang istri. Kabar bahagia tengah dirasakan oleh Sahrul Gunawan dan sang istri, Din Mutiara Aziz. Namun sedang bahagia menjadi pengantin baru, Sahrul Gunawan justru mengaku canggung kala harus lakukan hal ini bersama Din Mutiara Aziz. Sahrul Gunawan menyebut ada yang aneh dengan momen tersebut usai saja jadi suami Din Mutiara Aziz. Sama-sama berstatus duda dan janda, Sahrul Gunawan dan Din Mutiara Aziz kini resmi melepas status lamanya dan jadi sepasang suami istri. Kendati sudah saja jadi pasutri, rupanya ada kecanggungan yang dirasakan oleh Sahrul Gunawan usai jadi suami Din. Sahrul menyebut bahwa ada keanehan ketika harus pulang ke rumah Din usai pernikahan. Pasalnya, Sahrul biasanya cuma sampai ke teras saja saat berkunjung ke rumah Din Mutiara Aziz. Namun usai jadi suami, tentu Sahrul harus menginap dan tidur di rumah sang istri. Hal itu membuat Sahrul merasa berbeda dan aneh. Tak cuma itu, intensitas pertemuan Sahrul dan Din sering dilakukan di luar rumah. Biasanya kan aku di teras ya, terus ini gue buka sepatu karena harus bermalam. Ya aneh aja sih, ungkap Sahrul. Tidak heran jika saat masuk ke rumah Din, Sahrul merasa ada yang aneh dan berbeda.